Nah, kita sudah sampai di Dusun Singkup, Desa Jayagiri, masuknya Kecamatan Panumbangan ya, Pak. Terus, sebulan. Sebulan, sebulan, tiga minggu, dua minggu, sebulan nyambung. Mohon. Emang pertama mamanya alat selang baik. Mohon pasti. Ayo tanya kita apa? Oh, kita ingat. Nah, pakai di luar, pakai cabang gitu. Iya. Nah, kita sudah sampai di Dusun Singkup, Desa Jayagiri, masuknya Kecamatan Panumbangan ya, Pak. Kabupaten Ciamis. Dan hari ini kita sedang menyambangi mitra-mitra kita. Ini salah satu tanaman dari mitra kita, dan ini program yang kita terus galakkan. Kita lakukan kunjungan-kunjungan seperti ini ke mitra. Yang penting kita luang waktu, kita silaturahmi, kita kontrol tanamannya. Banyak niat baik yang ketika pelaksanaannya, pendampingannya tidak baik, maka hasilnya pun akan nihil. Dan ini salah satu bukti bahwa bibit yang saya kirim beberapa bulan yang lalu setinggi 60-70 cm, nyatanya hari ini sudah 2 meter. Dan ini tinggal menunggu dalam beberapa bulan ke depan sehingga batang ini bisa membesar. Dan setelah membesar, kita lakukan top working di sini. Sehingga kami berharap dengan program ini, masyarakat yang tadinya tidak peduli, tidak tahu, tidak mengenal, ada satu komoditi yaitu alpukat yang mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Dan ketika orang yang tadinya tidak tahu, setelah kita berikan contoh dan terbuka pemikirannya, maka mereka akan intens untuk merawat. Satu contoh seperti ini tidak butuh banyak perawatan. Ini ditanam di pinggir kolam dan ternaungi oleh batang pisang. Di sebelah sananya ada pohon durian. Tidak masalah. Yang penting mereka mau melakukan sedikit perubahan. Adapun nanti menyempurnakannya, nantilah. Harapan saya, mereka mau melakukan ini dan suatu saat, seperti yang kami obrolkan tadi dengan bapak-bapak di sini, kalau orang Sunda bilang nenden poho itu menyimpan tabungan, tahu-tahu hasil aja, jadi menyimpan lupa. Melakukan sesuatu dan nggak perlu diingat-ingat. Nah, dan kita lihat sedang dilakukan top working. Ada tanaman alpukat di sini. Nah, ini. Dan ini sudah ditebang beberapa bulan yang lalu. Nah, ini. Ini kisaran usia 10 tahun, sehingga ini tunasnya akan kita lakukan top working. Ini lokasi di bawah kandang kambing. Ya, gaduh sahai, Pak. Gaduh Bapak. Pak Oman. Pak Oman. Ini pohon alpukatnya umur berapa tahun, Pak, tadinya, Pak? Ada 4 tahun. Oh, 4 tahun langkungnya? Sekitar gitu lah. Oh, tos panen, Pak, tadi, nak? Tos. Ini masih kecil. Kecil-kecil, ya? Nah. Ya, jadi kita lihat nanti kita sambung, Pak, ini buahnya. Gitu, kecil-kecil, Pak, ya. Semua banyak, pohon alpukat banyak sih, tapi. Tapi kualitasnya jelek, ya. Kalau ini alpukatnya nggak terlalu besar, Pak, tapi rasa begini. Ini sudah dilakukan top working sama Mas Habib. Ini Pak Iding. Nah, ini
perkenalkan Pak Iding, petani pejuang dari mana Pak? Golat. Oh, Golat. Panumbangan Pak ya? Panumbangan masih kita lakukan. Nah, ini cerita dikit Pak. Ini boleh. Ini top working Pak ya? Iya, iya. Ini dari dipotong umur berapa bulan Pak? 2 bulanan Pak ya, iya, dari tebang kemarin. Iya, iya, iya. 2-3 bulan ini agak telat Pak sebenarnya ya. Iya. Gedean. Nembe dibuka ya, 25 harian ya. Nah, betul. Jadi tunas-tunas yang di luar sambungan itu harus dibuang, biar tidak mengalahkan dari sambungan. Ya, nanti kita lihat yang sudah sambung Pak ya. Siap, ayo Pak, lanjutkan Pak. Nah, ini penyambungan kedua. Gaduh dua Pak. Oh, opat. Nah, ini lokasinya ya seperti ini. Gawir. Inilah perjuangannya bagaimana kita pingin masyarakat merubah tanaman alpukat yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Anu tadina teu bisa pake ngumekeun imah, insyaallah kayak ribuahna teu sae mah bisa aja ngumekeun dapur itu, karena varian yang kita tanam ini Pak, ini alpukatnya sudah diterima supermarket, yang alpukat yang ini, jadi rasanya sudah bagus ya, insya Allah kalau nanti sudah berbuah ya kita sabarin Pak, mudah-mudahan tidak sampai 2 tahun dari sekarang, mudah-mudahan. Biasanya sih 1,5 tahun buahan, maksimal 2 tahun lah sampai berbuah. Cuman ya begitu tadi kata Pak Iding, kalau ada sirung dari bawah harus dibuang, diurus. Mohon, itu yang penting. Nah ini seperti ini, seperti ini dibuang, seperti ini dibuang, jadi nanti akan timbul tunas. Ini disambung 3, jadi nanti kalau 3-3 jadi ya kemungkinan dibuang 1, kalau mati 1 masih ada 2, bisa dipertahankan 2 gitu. Jadi 3 itu maksudnya biar kalau ada mati ada cadangannya Pak. Makanya nyambung begini jauh lebih rumit, sambil duduk nyambung mau dapat 100-200. Jadi kita nih bantuin petani Pak, biar petani punya penghasilan, makanya harus kerja bareng. Kitanya nyari varietas, teknologi, bapaknya ngerawat. Jadi insya Allah nanti bisa kerjasamanya bener. Jangan sampai ini udah jauh-jauh. Kita dari pagi sampai maghrib kadang nyambung Pak. Begitu 1-2 bulan ditengok, nggak dirawat-rawat acan. Padahal ngerawatnya mah sederhananya Pak Ding. Cuman buangin tunas. Mupuk mah gampang nanti kalau udah besar. Toh nanti kita kasih nutrisi Pak. Mohon. Mohon. Ini bisa kelihatannya. Coba nanti kita cek. Oh ya, ini tanaman alpukat. Nah, ini kering, meranggas. Ini pasti ada persoalan di batang bawah. Nanti kita cek Pak. Bisa penggerek batang, bisa jamur. Mohon, tapi eta tunas Pak. Itu ada tunas. Kalau hidup-hidup, cuman ini jelas ada masalah. Jadi nanti coba kita cek di bawahnya. Penyakitnya kalau kayak gini Pak, jamur atau penggerek batang itu mati ya, itu penggerek batang. Caranya gampang, nyanda kawat tah, ye nyanda kawat rojok weh. Ini pas kebenaran ada kawat ini. Nah, ini ada kawat segede gini, kawat benrat lah.
rojok weh, diudak kemana, kaluhur, kaluhur, kahandap, kahandap. Kayu. Nah, kalau misalkan ya cuka kayu biasa. Naon we Pak, misalkan insektisida kontak sistemik gitu. Suntikeun, anggo suntikan teh biasa. Srot gitu, sinang udak. Upami turun ge ka anda banyaknya di saluhurkeun. Gitu. Yang jelas kalau tanaman begini ada masalah Pak. Ini nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah. Ya. Jadi. Ini kan tiga. Mohon. Kalau misalnya tiga-tiganya jadi, biarin bapak. Ini kan kalau tiga itu. Nanti. Totalnya. Iya, nanti kita kontrol lagi Pak. Gitu, jadi nanti yang buang kita, jangan bapak. Pokoknya habis disambung. Kita kinten-kinten 2-4 bulan ya dong apa dia dikontrol mana yang harus dibuang, pasti ingin dibuang itu. Jadi kalau sudah positif hidup baru nanti kita kasih tahu Pak ya di sepertos kia disemprot dinaunkan gitu, termasuk mungkin ayah obatnya Pak dicet kanggo supaya kuhilat penggerak batang itu ada obatnya. Ari hilet di luhur di atas itu nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kalau misalkan dimakan ulat di atas mah nggak apa-apa. Kalau di perkebunan mah disemprot, tapi ari di lembur mah gen bae lah. Iya. Habis, tapi santos. Tidak harus dibuang karena setelah ulat datang bunga muncul. Ya biasanya. Ya. Da eta mah kayakin tugas di Allah anjeunna. Kan baik. Kalau takut ulat nanti disemprot. Nanti diajarin Pak semuanya. Iya, kalau begini kan gampil. Pendek. Iya. Nanti kalau sudah besar Pak sekian tahun pasti naik juga, tetap sami, tapi kita arahkan, nanti kita ajarin. Nah seperti itulah, di mitra itu mereka tidak semuanya paham tentang budidaya alpukat. Mereka perlu kita edukasi, dan edukasi itu mesti continue, mesti sabar,